Dan Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan membeli 12 jet tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar. Salah satunya untuk membiasakan para pilot TNI Angkatan Udara dengan teknologi Perancis. Mirage 2005 adalah jet tempur canggih produksi Dassault Aviation Perancis. Mirage 2005 yang dibeli Indonesia dioperasikan Qatar sejak tahun 1997 atau telah 26 tahun. Jet tempur ini memiliki kecepatan 2.333 km per jam dengan jangkauan 1.110 km. Prabowo Subianto menyatakan Mirage 2005 yang dibeli dari Qatar jam terbangnya masih 30% sehingga masih bisa dipakai 15 hingga 20 tahun. Lalu apa pertimbangan Kementerian Pertahanan harus membeli jet tempur bekas? Amankah? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Dan penyiraman air kembang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui banyak yang mencibir terkait keputusan pembelian 12 jet tempur bekas Angkatan Udara Qatar, Mirage 2005. Prabowo menyebut Mirage 2005 dibeli dari Qatar karena usia pakainya masih panjang, yaitu sekitar 15 tahun. Prabowo mengatakan pembelian ini perlu dilakukan karena jet tempur Rafale baru akan tiba pada tahun 2026. Diketahui Mirage 2005 dan Rafale berasal dari pabrikan yang sama. Dan juga kebetulan memang banyak yang seolah minir ya, yang seolah mau ya mungkin mau macam-macam yang menilai bahwa diomongin pesawat bekas ya memang sering terpaksa kita beli pesawat yang tidak baru tapi sebetulnya jam terbangnya masih lama. Jadi Mirage 2005 ini mungkin masih punya usia pakai ya kira-kira 15 tahun lagi. Karena baru dipakai kurang lebih 30% flying hours yang bisa dipakai. Dan sekarang ya banyak negara sedang rebutan di mana-mana. Karena ketegangan meningkat di mana-mana. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menilai pembelian Mirage 2005 bekas senilai 11,8 triliun rupiah terlampau mahal. Selain itu, Mirage 2005 tipenya berbeda dengan pesawat tempur yang sejauh ini dipakai di Indonesia. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, mengapa memilih pesawat bekas dengan harga yang sangat tinggi? Karena jenisnya itu kan tipenya beda ya dengan tipe yang ada di yang sekarang. Kita kan sekarang banyak kan F-16 atau Sukhoi. Bila pengadaannya jenis yang sama, itu lebih memudahkan ground service-nya, ground crew-nya, air crew-nya, maintenance, training, segala macamnya itu sudah ada, tinggal ditambah, ataupun juga diperkuat. Nah, kalau kita menambah jenis baru, berarti kan ini harus ada penambahan berbagai macam hal. Sementara pengamat militer Khairul Fahmi menyebut pembelian alutsista bekas hanya menunda masalah, karena ke depan akan berdampak pada membengkaknya anggaran pemeliharaan dan perawatan. Jadi walaupun pesawat-pesawat itu sudah cukup lanjut usianya, ya Kementerian Pertahanan kayaknya tetap ngotot merealisasikan ya dengan asumsi hanya akan digunakan sebagai transisi sebelum komitmen-komitmen pembelian baru benar-benar terrealisasi. Ini yang menurut saya hanya memindah masalah gitu ya, selain soal efektivitas dan efisiensi. Keterbatasan anggaran juga akan berdampak pada upaya pemeliharaan, perawatan, maupun kesiapan tempur, ya baik Mirage itu sendiri maupun pesawat-pesawat lainnya. Jet tempur Mirage 2005 yang dibeli Indonesia diproduksi tahun 1994 dan beroperasi di Qatar sejak tahun 1997. Artinya, jet tempur ini telah berusia 26 tahun. Anggaran untuk pembelian jet tempur bekas ini 733 juta euro atau senilai 11,8 triliun rupiah. Mirage 2000 adalah jet tempur produksi Dassault Perancis, pertama kali dioperasikan pada tahun 1986. Mirage 2000 memiliki kecepatan 2.333 km per jam dan dilengkapi berbagai persenjataan canggih. Saat ini TNI Angkatan Udara mengandalkan pesawat tempur Sukhoi, SU-27MK, serta SU-30MK.
Selain itu ada F-16 yang usianya di atas 30 tahun meskipun telah menjalani peremajaan. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian Pertahanan harus membeli 12 jet tempur bekas dari Qatar. Apa risiko membeli alutsista bekas dan kenapa ini jadi pilihan? Kita akan berbincang dengan juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, serta pengamat militer Chairul Fahmi. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Priska. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Daniel dulu. Pak Prabowo Subianto kan kembali menekankan soal ada pihak yang mencibir soal pembelian jet tempur bekas Mirage dari Qatar ini. Jadi sejauh ini apa yang membuat Pak Prabowo tetap yakin dengan pilihannya? Pertama yang harus saya jelaskan adalah Mbak, ada ketidakpastian geopolitik dan geostrategis. Itu tentu menjadi pertimbangan pertama ya yang harus diperhatikan. Dan seperti dijelaskan oleh Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto kemarin, banyak negara juga berburu pesawat-pesawat tempur yang ready dan bisa digunakan sesegera mungkin untuk memperkuat pertahanan masing-masing. Nah, geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis tersebutlah kemudian salah satu variabel yang melatar belakangi perlunya kita memperkuat pertahanan kita. Kemudian yang kedua yang harus juga menjadi atensi publik adalah sebagian besar pesawat tempur kita sudah relatif tua dan kemudian sekarang masuk masa perbaikan atau reimbursement. Nah, proses itu membutuhkan waktu pastinya. Okay. Di sisi lain, kita juga sudah memesan pesawat tempur baru yaitu Rafale Dassault dari Dassault Aviation ya, Prancis. Hmm. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Nah, di tengah-tengah itu kita memiliki range waktu kekosongan ada dan penurunan kekuatan pertahanan udara dan itu tidak boleh terjadi dan harus disegerakan diisi di tengah tadi dinamisasi yang tidak pasti secara geopolitik dan geostrategis sehingga Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan harus memastikan ada pesawat yang ready dan pilihannya banyak pada saat itu pilihannya banyak. Kan seperti sering saya jelaskan kepada publik, ketika kita ingin memiliki alutsista, apalagi dalam hal ini pesawat tempur, ada dua hal yang paling penting menjadi perhatian. Pertama tentu adalah proses diplomasi pertahanan. Kita punya uang, kita ingin beli, belum tentu mereka ingin memberikan. Nah, di sisi lain tentu spesifikasi dan kelayakannya dan kecocokannya dengan kebutuhan pertahanan kita. Oke, kita bahas satu-satu soal ini, Bung Daniel. Dari semua itu, Mbak, dari semua itu prosesnya dan kita nggak bisa dapat A, nggak bisa dapat D. Akhirnya yang paling layak dan memenuhi unsur diplomasi dan macam-macam itu Mirage salah ini. Satunya adalah Mirage 2005. Okay. Di ketiga, tambah lagi Mirage 2005 ini paralel dengan pesawat tempur yang sudah kita pesan yaitu Rafale Dassault karena keduanya diproduksi oleh produsen yang sama Dassault yaitu Aviation juga ya. Dan itu akan sangat membantu proses penguatan pertahanan kita di masa depan. Kenapa? Karena pilot-pilot kita itu akan terbiasa dengan penggunaan Mirage dan kemudian nanti mereka tinggal beradaptasi dengan Rafale dengan cepat karena kedua pesawat tempur tersebut sejenis dan memiliki produsen yang sama. Nah, karena produsennya sama dan ini masa transisi, Mas Fahmi, apakah ini jadi alasan yang kuat begitu? Akhirnya Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan membeli Mirage 2005 ini. Iya. Ada banyak alasan yang sudah disampaikan ya tadi ya. Memang kita bisa pahami sih sebenarnya ya kenapa Kementerian Pertahanan membeli pesawat ini ya. Jadi pertama ini kan ada delay gitu ya. Ada delay yang menyebabkan adanya gap antara kekuatan faktual dengan kebutuhan. Nah, untuk mencukupi kebutuhan ini kita harus belanja tentu saja idealnya beli yang baru tapi
apa namanya, ruang fiskal kita terbatas, dan kita juga sudah, ya artinya baru pulih dari apa namanya, dari pandemi, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dibagi secara proporsional, sehingga ya pilihan pesawat bekas ini menjadi apa namanya, menjadi pilihan gitu ya. Okay. Untuk mengatasi kesenjangan tadi, sekaligus apa, sebagai katakanlah skema penyelamat gitu ya, untuk memenuhi tenggat waktu kekuatan apa namanya, pemenuhan kekuatan minimum apa namanya, kekuatan pokok minimum gitu, MEF ya, yang juga akan segera berakhir gitu. Nah, saya kira sebenarnya kalau pesawat itu digunakan sebagai transisi nggak ada masalah. Cuman kalau alasan Mirage ini kemudian adalah paralel dengan Rafale, kemudian itu memberikan kemudian adanya manfaat tambahan gitu. Saya kira ini kan dua pesawat dari generasi yang berbeda ya. Okay. Namanya dua pesawat dari generasi yang berbeda, sehingga kemudian secara teknologi. Teknologi, fitur-fitur kemampuan ini juga berbeda, walaupun satu pabrikan gitu ya. Jadi kalau ini diklaim sebagai bagian dari transisi adaptasi teknologi DOSO, ini saya kira kok masih agak jauh ya. Kita masih banyak kebutuhan juga nanti terkait pembelian Rafale, kecuali ada bonus, ada manfaat-manfaat tambahan lain. Ya misalnya yang dimasukkan dalam skema offset terkait pembelian Mirage ini, dan kemudian Rafale yang kemudian saling menunjang satu sama lain, sehingga ini menjadi benar-benar menjadi paralel. Oke, apa yang membuat ini paralel, Bung Daniel? Kalau tadi kalau kata Mas Fahmi mengisi kekosongan, iya. Tapi kalau untuk teknologinya dibandingkan dengan Rafale, jauh pembuatannya pun. Iya, tadi saya sebutkan ini akan memudahkan adaptasi penggunaan Rafale, karena ya tentu Rafale akan jauh lebih baik dibanding Mirage 2005, tapi kemudian ini kan dari pabrikan yang sama, sehingga tambah lagi kan dalam skema kerja sama kita ada pelatihan untuk pilot, ada offset dan macam-macam, dan sehingga itu akan sangat memudahkan proses apa namanya, adaptasi teknologi dari Mirage ke Rafale Dassault. Dan itu akan sangat membantu. Itu yang pertama, Mbak Friska. Kemudian yang kedua, Mirage 2005 ini kalau dilihat dari life cycle-nya itu rata-rata sekitar 7.000 flying hours. Sedangkan Mirage yang kita beli ini rata-rata flying hours-nya baru sekitar 1.800. Itulah yang kemudian kemarin disebut Menteri Pertahanan Pak Prabowo, Mirage ini masih bisa kita gunakan dan sangat layak digunakan sampai dengan 15 tahun ke depan. Nah, artinya apa? Dia akan sangat membantu membackup kekosongan, gap waktu sambil menunggu Rafale. Ketika Rafale hadir, maka tentu ini akan sangat membantu juga memperkuat pertahanan udara kita. Jadi pesawat-pesawat yang lain yang sudah tua tentu nanti akan tidak digunakan lagi begitu. Life cycle-nya masih 15 sampai 20 tahun, Mas Fahmi. Anda melihat ini bisa memperkuat atau apa yang jadi catatan kalau pesawat 26 tahun lalu ini, meskipun tadi dikatakan life cycle-nya masih lama, masih 30% juga dipakai sebelumnya. Ya, memang sejak awal banyak pertanyaan ya menyangkut aspek kapabilitas dan efektivitas dari jet tempur Mirage 2005 ini ya. Tapi ya tadi ini pilihan yang harus dipahami juga gitu ya, karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara kita punya keterbatasan-keterbatasan, termasuk waktunya sangat singkat untuk bisa segera menghadirkan kekuatan yang cukup, yang cukup untuk memperkuat pertahanan kita. Ini kan ini masalahnya. Tapi itu tadi ini saya kira tinggal memperjelas saja, dan ya tentunya pihak pemerintah tentu juga harus
waspada terkait dengan apa namanya masa pakai ini ya, lifetime tadi, life cycle tadi, supaya juga tidak ada resiko ya bagi keamanan dan keselamatan. Jadi ini saya kira kekhawatiran-kekhawatiran itu bukan dalam rangka kemudian menuding pemerintah gegabah dalam pembelian ini, tidak, tapi ini kita dalam rangka mengingatkan supaya, karena kita sudah punya banyak pengalaman alutsista tua yang kemudian menjadi berujung musibah dan merugikan ya bagi kekuatan pertahanan kita, prajurit kehilangan nyawa dan lain sebagainya ya gitu, sehingga kekhawatiran itu dimunculkan untuk menjadi pengingat ya bahwa kita harus memperhatikan pemeliharaan dan keselamatannya. Oke, kalau di Qatar mungkin 1.800 jam terbang gitu ya, negara kecil. Nah, besok ini kita negara kepulauan yang sangat luas, dari timur ke barat, dari utara ke selatan begitu. Sehingga ini perlu diperhatikan dengan baik aspek-aspek setelah kita gunakan ya, baik pemeliharaan, perawatan dan penggunaan yang aman. Gimana Bung Daniel untuk menjamin itu, pemeliharaannya, penggunaannya agar aman ke depan? Ya, kritik Mas Fahmi tadi betul. Jadi itu menjadi perhatian Kementerian Pertahanan dan TNI, terutama dalam hal ini tentu TNI Angkatan Udara. Nah, yang jelas semua kekhawatiran itu tentu dimitigasi oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara. Pilihan-pilihannya kan tadi saya sebutkan, kita dihamparkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Tadi kita harus menutup gap, kekosongan kekuatan atau pengurangan kekuatan, sebutlah begitu, supaya kemudian tidak jadi pengurangan kekuatan, maka kemudian kita harus mencari pesawat yang ready dan bisa digunakan sesegera mungkin. Karena perlu dipahami Mbak Priska, satu pesawat baru itu ketika kita tanda tangan kontrak, kemudian kita sepakati beli, itu membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk kemudian hadir ke Indonesia. Jadi sementara itu pesawat-pesawat yang lain harus diperbaiki juga, kemudian sudah tua, maka kita harus mencari pesawat yang ready gitu. Dan pesawat yang ready itu kan tidak mudah. Nah, akhirnya salah satu pilihan yang tersedia layak untuk kita ya itu tadi, Mirage 2005. Dan kalau Mas Fahmi, singkat saja terakhir, apa yang harus jadi catatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan pasca pembelian Mirage 2005? Iya, memang ya kita harus tetap mengingatkan bahwa selalu ada resiko ya kalau membeli alutsista bekas ini ya, misalnya terkait resiko keselamatan tadi. Selain itu juga kita juga karena lifetime yang lebih singkat, tentu beban kerjanya juga harus diperhatikan dengan baik gitu ya. Jadi saya kira sekarang yang penting, meskipun pemenuhan kebutuhan terhadap jet tempur ini mendesak ya, kita harus tetap memperhatikan ya soal beban operasional, pemeliharaan dan keselamatan pengguna ini. Nah, jangan sampai upaya kita untuk mempertahankan kekuatan ya itu lalu berpotensi mengorbankan keselamatan prajurit. Itu yang saya kira perlu diperhatikan betul oleh pemerintah. Dan kita sudah siap ya Bung Daniel untuk ini? Tentu. Semuanya itu diperhatikan sejetil mungkin. Tentu kan kajian-kajian untuk mempersiapkan dan memutuskan untuk memberi Mirage 2005 ini dilakukan secara intensif. Dan tadi saya sebutkan mitigasi kritik-kritik dari masyarakat atau dari publik itu sejak awal sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Udara kita. Nah, mitigasinya harus disiapkan dengan matang setelah pembelian ini. Terima kasih Bung Daniel, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan pengamat militer Chairul Fahmi. Selamat malam Bung Daniel, Mas Fahmi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan sorotan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir 256 rekening diduga milik pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana praktiknya? Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.